Kembali manfaatkan waktu luang, kembali anggota Satgas TMMD melaksanakan kegiatan bermain bersama anak-anak desa Jatiwarno. Kali ini, sepak bola mini bersama salah satu siswa di SD Dusun Sonosari Jatiwarno. Dengan perlengkapan seadanya, baik anggota Satgas maupun anak-anak salah satu siswa SD di Dusun Sonosari Jatiwarno ini melaksanakan kegiatan sepak bola di lapangan mini. Tanpa menggunakan standar perlengkapan sepak bola, tujuan dari sepak bola ini mendekatkan anggota Satgas dengan anak-anak desa Jatiwarno. Bahkan, uniknya tidak hanya siswa laki-laki saja, bahkan siswa putri turut bermain sepak bola. Menantang tim putra, meskipun tidak memiliki teknik khusus, tetapi mereka cukup bersemangat apalagi juga diikuti oleh anggota Satgas. Main bola. Ada siapa saja yang main bola? Ada teman-teman. Terus sama siapa? Sama tentara. Pak tentara. Gimana, seneng gak main sama Pak tentara sepak bola? Menang kalah tadi? Menang apa kalah? Menang. Terus apa namanya? Ini masih belajar. Sementara itu, prajurit 1 Sabar Sutrisno mengaku cukup puas dengan kegiatan sepak bola ini. Selain dengan anak-anak, kegiatan ini dilakukan di saat waktu istirahat. Hari ini kita melaksanakan bermain dengan anak-anak sebelum kita pulang ke kesatuan masing-masing. Karena hari ini sudah sasaran fisiknya sudah hampir mau selesai, jadi kita sempatkan waktu untuk bermain sama anak-anak. Diharapkan dengan kehadiran anggota Satgas TMMD di Desa Jatiwarno ini tidak membuat takut anak-anak usia TK hingga SD dengan keberadaannya di desa tersebut. Tim Liputan, Cahaya TV.